kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat salawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam salat, itu tidak pernah menggunakan kata Sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Jadi tidak menggunakan kata Sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan Sayyidina. Karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, salat itu petunjuknya khusus. Langsung dalilnya. Langsung dipraktikkan. Langsung dicontohkan, langsung dibacakan, dan diikat di kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 651.